Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobatku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, dan juga kalian masih diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Oke kawan, dalam video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara mengganti sound rem mundur. Ini rem mundurnya sementara masih tulalit-tulalit atau tululut-tululut. Kita coba saja masukkan gigi mundurnya. Nah, ini dia. Oke kawan, saya akan coba menggantinya, atau saya ingin berbagi tutorial cara menggantinya. Nah, rem mundur ini ya kawan ya, menjadi minggir-minggir orang ganteng mau lewat. Oke, simak saja tutorialnya berikut ini. Terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis-gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Oke, bagi kalian yang belum download aplikasi Jarsiver-nya, kalian download saja aplikasi Jarsiver-nya, ada di Play Store. Kalian cari, atau kalian nggak mau repot, kalian cari saja, ada link deskripsinya di bawah ini. Oke, bagaimana cara mengganti sound-nya? Kita simak saja tutorial berikut ini. Kita buka saja kawan aplikasi Jarsiver-nya, lalu kita cari file yang ada di Pusit ya, karena HP saya HP Vivo. Kalau download di browser itu masuknya ke Pusit ya, ke sini, ke folder sini. Kalau kita downloadnya pakai Chrome, kita masuknya ke folder download ini. Oke, kita langsung klik saja folder Pusitnya dan kita masuk ke folder mode-nya. Lalu kita cari suara orang ganteng mau lewat tadi, file yang udah kita download ya. Ada di mana? Oke, ini dia orang ganteng 333 zip. Bentuk filenya masih berupa zip ya kawan, harus diekstrak dulu. Caranya gimana? Begini caranya, kalian tahan, lalu begitu keluar ya, ulangi lagi ya, diklik, ulangi lagi, diklik saja, lalu kalian ekstrak di sini. Ini ada tulisan anak panah ke atas, ekstrak di sini, kalian klik saja ekstrak di sini. Oke, kita tunggu pengekstrakannya. Oke, sesudah diekstrak kita cari. Oke, ini dia ekstraknya. Kita buka saja. Nah, ini dia. Oke, kalian klik semua filenya ya. Soundnya ini berbentuk kuda, sound mundurnya ini. Kalian klik saja, lalu kalian klik potong. Klik potong ini untuk mengcopy-nya kawan. Ya, kita copy, lalu kembali ke folder. Terus kembali kita cari file Android-nya. Oke, ini dia file Android-nya, kita klik saja. Setelah itu klik OBB. Terus Komaleobu Simulator. Lalu main 200626, diklik. Terus klik lihat. Kemudian klik aset. Kemudian klik folder binnya. Setelah itu masuk ke folder datanya, kalian klik.
Setelah itu kalian tempel di sini ya. File yang udah kita potong tadi alias file yang udah dicopy tadi kalian tempel di sini. Oke, klik saja. Dan tunggu prosesnya sampai selesai. Kita tunggu sampai 100% ya kawan, sampai selesai. Oke, setelah selesai kita keluar saja dari aplikasi Jarreceiver-nya. Kita langsung menuju ke permainannya atau ke garasi. Oke, setelah kita masuk ke gamenya, kita coba saja kawan bunyinya seperti apa, apakah berhasil apa tidak. Kita langsung saja masukkan ke gigi mundurnya. Oke, berhasil ya kawan. Kita sudah berhasil mengganti suara mundurnya saja. Oke, kita coba jalan. Kita masukkan gigi satu. Oke kawan. Mobil orang ganteng mau mundur. Awas, mobil orang ganteng mau
Oke kawan, demikian tutorial dari saya cara mengganti sound mundurnya kawan ya. Jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke saudara-saudara atau teman-teman kalian ya. Dan juga jangan lupa klik like dan komen. Dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe tutorial dari saya atau konten-konten dari saya, kalian subscribe. Oke, demikian tutorial dari saya. Bila tutorial ini berguna, jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian. Bagi sobat-sobatku yang baru gabung ke channel Ayah Aldi, jangan lupa klik tombol like, komen, dan yang utama subscribe-nya lur. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.